Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak-anak tuh sini semua maju. Bawa anak-anaknya. Sini, bariskan sini, Ustaz. Mana yang anak ke depan, yang anak ke depan. Sini, sini. Sini berdiri. Diri sini, berdiri semuanya. Sini. Sini. Baris. Baris semua anak-anak. Siap, gerak. Siap, siap semua. Kakinya jangan bengkok-bengkok. Tak boleh tengok kanan kiri. Siap, gerak. Siap. Lancang kanan, gerak. Tak boleh menyakiti orang, tak boleh. Udah balik, siap, siap. Siap gerak. Baca Al-Fatihah serentak. Kurang serentak, ulang lagi. Ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulang. Udah sarapan apa belum ini? Kenapa suaranya tak kuat? Ulang, dengar baik-baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulang. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dah, baca bismillah. Kuat, bismillah. Kuatlah. Bismillah. Teruslah. Sampai habis, bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Ustaz ya, bacanya betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu masker pula. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya kecil. Alhamdulillahirabbil a. Hanya di leher sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tes dulu, tes. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Ar-Rahmanir-Rahim. Rohnya bukan rrr, bukan. Tebal, ora. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Mantap. Iya kana budua iya kana stoin. Hebat. Ihdinas siratal mustaqim. Shotnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim. Ujungnya ihdinas siratal mustaqim. Tengok mulut Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tengok mulut Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. Tengok mulutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ah, mantap. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hebat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dotnya gini. Waladdallin. Waladdallin. Hebat anak Ustaz. Mantap. Baca qul huwallah. Ini siapa namanya? Buka maskernya. Tak usah dari atas. Oh payah ini. Siapa namanya? Bella. Baca qul huwallah Bella. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Ibu-ibu, anak ibu habis maghrib sampai isya ada mengaji tak di masjid nih? Ada? Entah ada entah tidak. Di masjid tak ada ngaji? Kenapa tak anak-anak tak mengaji di masjid? Tak ada guru. Ah, ini PR kita Ustaz. Berarti kita mesti kirim guru mengaji di sini atau yang ada di sini diminta untuk mengajar supaya anak-anak kalau dibuat di sini mengaji habis maghrib ke isya apa kendalanya? Misalnya anak-anak takut masuk ke lubang, masuk ke jurang tidak? Siap anak-anaknya datang dari maghrib ke isya mengaji? Kalau sampai anak-anak ini tak pandai mengaji, tak hatam Quran, Anak laki-laki sebelum bersunat khatam Quran. Anak perempuan sebelum akad nikah ada acara berinai, ada acara khatam Quran. Tanggung jawab bapak-bapak. Tapi karena bapak-bapaknya sibuk membuat batu bata, maka dialihkan ke wakil presiden. Ibu-ibu nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya, guru mengaji saya pertama adalah omak saya yang mengajarkan alif dia te alif di bawah alif depan u a i u alif do te an alif do di bawah in alif depan un an in un dari a i u sampai an in un sampai khatam Quran mak kandung saya. Jadi ibu-ibu yang pandai mengaji ajar anaknya mengaji, yang tak pandai mengaji serahkan ke guru mengaji. Siap? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Hah? Mana ibu yang bilang aman tadi? Ibu sudah mengajar anak ibu? Sampai Al-Quran? Sampai mana? Sampai mana? Hah? Tak ada surat Iqra. Hah? Kalau Iqra belum aman. Ya, soalnya suruh mengaji aman. Belum aman ya? Ya. Kalau sudah khatam Quran baru aman. Janji? Oke. Okay. Masalah menutup aurat, alhamdulillah ibu-ibunya sudah menutup aurat semua. Mudah-mudahan istiqomah. Pertama yang saya pesankan, pertama sekali ibu-ibu mengaji. Nanti kalau ada hari besar Islam, sekarang kita bulan Muharram. Habis Muharram, Safar. Habis Safar, Rabiul Awal. Biasa tak dibuat maulid sini? Ada buat maulid. Waktu buat maulid nanti, seminggu sebelum buat maulid itu adakan lomba baca Al-Fatihah. Lomba jadi imam. Lomba baca doa. Lomba baca doa kunut. Saya dulu waktu umur 6 tahun juara lomba jadi imam. Masih ada pialanya sampai sekarang, disimpan. Tahun 1985. Sekarang sudah 2020, 35 tahun yang lalu. Masih ada pialanya disimpan. Itu jadi kenang-kenangan. Anak-anak kita ini punya kenangan tentang Al-Quran. Nah, jadi nanti buat lomba seminggu sebelum maulid Nabi. Dalam rangka maulid Nabi, lomba baca Fatihah, lomba jadi imam, lomba baca doa. Tiga ini aja dulu. Siap? Jadi jangan cuman maulid datang orang, makan-makan, ceramah, selesai. Anak-anak lari, lompat sana sini, jatuh balik, bibir bengkak. Kita mau anak-anak ini habis acara maulid dia siap jadi imam. Setuju atau tak setuju? Masalah hadiahnya minta sama ibu-ibu Khadijah. Ah, siap kata ibu-ibu Khadijah. Siap ibu-ibu Khadijah. Juara 1, juara 2, juara 2, juara 3 baca Fatihah. Juara 1, juara 2, juara 3 jadi imam. Juara 1, juara 2, juara 3 baca doa. Jurinya nanti dari Yayasan Tabung Wakaf. Siap Ustaz? Juri siap, hadiah siap. Sekarang peserta. Peserta siap atau tidak? Omak-omaknya pula ikut. Maksudnya omak-omaknya tadi memotivasi anak-anaknya. Betul? Ibu-ibu pripun kabare api? Oh, tak ada orang Jawa. Pak Akaba, lain rancaknya. Ramawak sadunya. Nah, jadi program pertama anak-anak kita ini, Bu. Karena anak-anak kita inilah. Loh, Ustadz kenapa yang Ustadz ceramah ini anak-anaknya? Karena mereka inilah yang masa hidupnya masih panjang. Betul? Kalau ibu-ibu ini tak lama lagi kita ini akan mati. Betul? Ibu-ibu ini tak perlu diceramahi. Mereka ini perlu diceramahi. Supaya jangan sampai dia kena narkoba. Supaya jangan sampai dia pacaran. Supaya pandai dia baca Quran. Supaya dia nanti sesudah kita mati dimakan cacing tanah, berdoa dia tengah malam, Rabbighfirli. Ikuti Ustadz. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, yang udah hafal baca, yang belum gerak-gerakkan aja mulut. Bersyukur yang pakai masker, tak tahu kami. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak Ustadz ini semua menjadi anak-anak yang soleh. Sekarang yang tamat SD nanti masuk pondok pesantren, amin. Ada pesantren dekat sini kan? Masukkan ke pesantren, Bu. Ibu kalau mau anaknya selamat masukkan ke pesantren, Bu. Saya adik-beradik 2 orang cuma, Bu. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami 2-2 masuk pesantren. Masalah anak tidak di rumah, jangan takut, jangan cemas, jangan sedih, karena mati tak bawa anak, betul? Yang mati bawa anak cuma 1, orang hamil mengandung mati dia, itu yang bawa anak. Atau bonceng naik Honda ditabrak truk mati, itu yang mati bawa anak. 2 gendangnya kita sama anak nih. Kalau tak kita mati duluan, dia mati duluan. Kalau tak kita memandikan dia, dia memandikan kita. Maka masukkan anak ke pesantren. Saya bukan dekat pesantren, orang tua di Pelalawan, pesantren di Medan. Tamat dari Medan ke Mesir, 4 tahun tak balik. Tamat dari Mesir ke Maroko, 2 tahun tak balik. Habis itu. Jadi jangan sempat anak ini sayang sama anak, bukan diletakkan anak di celah ketiak. Jangan letakkan anak celah ketiak, basah. Kirim anak jauh sekolah. Cemana anak-anak ini? Siap dikirim nanti ke Mesir. Siap anak-anak ini dikirim ke Australia? Tidak, gitu. Masya Allah. Inilah harapan kita ibu-ibu. Kita ini sudah menguning, tua, layu, mati. Tapi mereka ini akan terus. Saya senang ibu-ibu bawa anak-anaknya. Kenapa? Anak-anak yang digendong, anak-anak yang menangis, anak-anak yang lucu-lucu. Inilah mereka ini. Cuma kalau bawa anak ke masjid, jangan sampai najis kena sajadah, takut orang sholatnya batal. Bukan saya menyindir, saya yakin dan percaya ibu udah tahu itu semua. Cuman ini perlu kita ingatkan, kalau perlu tulis di depan, siapkan pampers cadangan. Insya Allah semuanya berkah, berkah semuanya. Dan ibu jangan lupa doakan supaya ibu-ibu, bapak-bapak yang bersedekah, kami ini menyerahkan secara simbolis, supaya yang bersedekah-sedekah ini dimurahkan Allah rezekinya, yang sakit-sakit disehatkan Allah, dipanjangkan Allah umur mereka, supaya bisnisnya lancar. Saya tak ada bawa apa-apa. Nanti kalau ada orang nanya, siapa yang datang tadi? Ustadz Somad ngasih beras dia. Enggak, bukan beras saya cuma numpang foto aja. Penyerahan beras oleh Abdul Somad. Yang punya beras ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini tak tampil ke depan, mukanya pun tak perlu dia nampak. Tutup, biji matanya aja nampak. Tapi dia ngasih beras, dia ngasih duit. Oleh sebab itu kami pula tak ada kepentingan. Saya pribadi, saya tak dapat beras, saya tak dapat duit. Jangan pula nanti, beras ini cuman sekilo, yang udah diambil Ustadz Somad nih. Enggak. Saya makan tak banyak, sikit aja. Itu maka saya tak gemuk-gemuk. Nah, kita ini bersama karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan Ustadz Abdul Somad. Yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Siapa yang paling tak berdosa di antara kita ini? Inilah yang tak berdosa. Nih, ini tak berdosa. Tak berdosa, tak dosa. Makanya dia cuek aja kan. Tak dosa, santai aja deh. Kami tak berdosa gitu deh. Nah, ini Bu, ini anak-anak perempuan ini, mereka inilah nanti yang akan melahirkan wali kota Pekanbaru. Inilah yang akan melahirkan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Kalau perempuan ini baik, Kalau mereka ini baik, nanti anak-anak mereka juga akan jadi baik. Mereka inilah tiang negara. Mereka ini tiang negara. Kalau perempuan ini berjilbab, kalau perempuan ini pakai baju kurung, kalau perempuan ini pandai mengaji, kalau perempuan ini pandai baca Quran, kalau perempuan ini sembahyang, insya Allah anaknya juga akan baik. Tapi kalau perempuan ini rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, kukunya hitam mencemak lampir, kalau perempuan ini hantu, maka anaknya genderuwo. Ya Allah, jadikan anak ini anak solehah, ya Allah. Jadikan ini sekolah berhasil, ya Allah. Jadikan ini pemimpin-pemimpin, ya Allah. Jadikan ini sekolah sampai S2, S3, ya Allah. Jadikan ini hajah-hajah pergi ke Baitullah, ya Allah. Ini mau camping, mau sekolah. Apa isi ini, nak? Apa isi? Tak tahu? Tas. Balik dari sekolah. Balik sekolah. Mantap. Rambut tetap basah. Pakailah tancu. Masya Allah. Saya kalau menengok anak-anak ini teringat masa kecil anak-anak sebesar ini. Kami dulu kecil-kecil sebesar ini menangkap belut di kolam, menguras kolam di sawah, menangkap ikan. Anak-anak sekarang permainannya sudah warnet, game online. Ibu jaga amanah ini, insya Allah ibu masuk surga semuanya. Man ala salasa banatin, siapa yang menjaga 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, dakhalal jannah, masuk surga dia. Jaga 3 anak perempuan, didik dengan baik, sekolahkan baik, masuk surga. Ibu mau masuk surga? Ini tiketnya. Ini tiket. Ini tiket semua nih. Kalau sholat mereka, kalau baca Quran mereka, Abdul Somad dapat pahala. Setuju? Banyak enggak setuju. Kenapa Abdul Somad dapat pahala? Karena sudah berapa pahala Abdul Somad. Dari ujung hitung, mulai dari ujung. 1 bilang. 1. Kuat sedikit. 1. Ah, lanjut. Terus. 6 hilang sekitar 30 orang. Jadi Abdul Somad pagi ini dapat pahala jariah 30 orang mengalir sampai hari kiamat. Dari mana dalilnya? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia dapat pahalanya. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nanti ketika Ustadz bilang anak soleh siap, gitu ya. Anak soleh siap. Anak soleh siap. Anak soleh siap. Foto lah, tukang foto tak ada pula. Tangannya kanan gini. Ketika Ustadz bilang anak soleh siap, anak solihah, Allahu Akbar. Oke, 1, 2, 3. Anak soleh siap. Anak solihah. Kurang serentak, kita ulang. Anak soleh siap. Anak solihah. Mantap. Udah capek? Bilang capek biar Ustadz berhenti. Udah capek? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, duduk depan. Duduk.